Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita pagi 28 Julai 2021 bersama saya Syairul Islam Masbullah. Dari tiga matlamat terkandung dalam Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia DPKM 2.0 yang dilancar semalam bertujuan meningkatkan dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan masyarakat. Ia meliputi usaha meningkatkan status pemakanan, mengurangkan prevalen penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan serta memperkukuh sekuriti makanan dan pemakanan. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, bagi mencapai matlamat itu 13 strategi yang menyeluruh telah dibentuk. Sukatan dan kekerapan yang disarankan. Ibu-ibu juga Seiring dengan dasar yang digubal, kerajaan melalui pihak Kementerian Kesihatan pada masa yang sama turut menyemak semula Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia, NPANM. 2016-2025 yang menyokong strategi-strategi dalam Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia. Isu-isu berkaitan sekuriti makanan dan pemakanan terutamanya semasa bencana merupakan antara perkara yang diberikan perhatian serius oleh kerajaan. Perdana Menteri turut berharap agar dasar itu menjadi rujukan utama dan agenda pemakanan dapat diintegrasikan menerusi pengubalan dasar dan pembangunan pelan tindakan dalam negara.